Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa pada minggu ini dalam mata pelajaran sejarah di topik sejarah tempat tinggal. Minggu lepas kita belajar berkaitan sejarah sekolah kita. Jadi minggu ini murid akan belajar berkaitan sejarah tempat tinggal. Kalau tengok daripada gambar tu, itulah tempat tinggal. Antara jenis-jenis tempat tinggal itu mungkin suasana di kampung. Kalau kita ada juga yang tinggal sekarang ni, kamu ni tinggal di kawasan taman, taman perumahan, taman Kota Masai. Okey, apa yang kamu belajar pada minggu ini dan apa yang kamu akan dapat dalam pelajaran pada minggu ini ialah berkaitan sejarah tempat tinggal ini. Yang pertama, dapat menyatakan maklumat lengkap mengenai tempat tinggal. Yang kedua, dapat menerangkan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal. Yang ketiga, dapat menjelaskan sejarah tempat tinggal. Dan yang keempat, menghuraikan tokoh setempat di tempat anda. Okey, kalau kata bentuk muka bumi tadi, ia merujuk kepada, kalau kamu tengoklah suasana di persekitaran kamu ni, kamu tinggal di mana? Ada tepi pantai? Adakah kamu tinggal berhampiran dengan tepi bukit ataupun gunung? Ataupun kamu tinggal di kawasan yang berhampiran dengan sungai? Itu di antara dikatakan bentuk muka bumi. Dan yang berkaitan tokoh pula, tokoh masyarakat ni ramai yang kita boleh kategorikan sebagai tokoh. Contohnya, imam di masjid kamu semayang solat jemaah di masjid surau itu di antara kita boleh jadikan dia tokoh kerana dia ada bakti. Kalau di kampung, ialah ketua kampung, ketua taman kalau ada lah. Kalau di fedah, dipanggil ketua blok. Jadi itu dinamakan tokoh. Itu kita boleh kategorikan orang itu adalah tokoh masyarakat. Okey, apa lagi yang kamu akan dapat ataupun kamu akan dapat beri dalam pelajaran pada minggu ini ialah dapat menyatakan kepentingan menjaga kemudahan awam di tempat tinggal. Kemudahan awam. Kenapa penting menjaga kemudahan awam? Banyak faedahnya, tempat menunggu bas, telefon, pondok telefon dan sebagainya. Seterusnya, dapat menerangkan kepentingan menjaga kebersihan dan keindahan di tempat tinggal. Dan akhir sekali, dapat menjelaskan kepentingan sikap menghargai tempat tinggal. Yang seterusnya ialah berkaitan bagaimana kamu nak tahu, kita nak apa menyatakan bahawa kita tinggal di suatu tempat itu. Yang pertama, kita mesti menyatakan lokasi. Macam kita belajar lokasi sekolah kita. Kalau masih ingat dengan pelajaran yang lepas, mesti ada nama sekolah. Mesti ada nombor tu ataupun nama jalan dia. Lepas tu ada kawasannya di mana, di pasti gudang dan sebagainya. Sama juga dengan tempat tinggal kamu. Kalau tengok contoh dalam gambar ini ataupun yang saya tunjukkan di sini, ialah mesti ada maklumat alamat. Alamat dan alamat tu mesti ada nombor rumah. Mesti ada nama jalan, postcode, nama bandar dan nama negeri. Kalau kamu sekarang, kita nak tahu aman nak hantar surat ataupun nak hantar barang ke rumah kamu, mesti tahu nama siapa yang penerima tu. Mungkin ayah kamu lah. Ayah kamu nama siapa? Nama dia nama penuh. Ayah kamu mungkin Ahmad bin Marhan. Okey. Ahmad bin Marhan, nombor rumah apa? Nombor 15 Jalan apa? Cermai 3. Taman Kota Masai. Lepas tu postkodnya 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Ta'zim. Jadi itu alamat, itu yang dinamakan alamat. Kalau kamu tengok di sini, tak perlu saya baca, kamu boleh rujuk buku teks. Ni, dia lengkap dengan nombor rumah, jalan dia, lepas tu postkod negeri dia. Itu yang dikatakan kita nak menunjukkan lokasi kita tinggal di mana. Mesti lengkap. Kalau nak jelas lagi, kita menyatakan kalau orang nak datang rumah kita, ditanya tinggal kat mana, Kota Masai. Kota Masai tu kat mana? Kita kena bagi dia satu mercu tanda. Dulu kita mercu tanda, rumah awak dekat Cermai. Nak masuk Cermai tu ada sesi minyak Petronas. Dan kalau daripada Tesco. Mula-mula Tesco mercu tanda dia. Lepas tu bergerak ke depan ada sesi minyak Petronas dan seterusnya. Sampailah masuk sempang dan terus ada signboard atau apa-apa tanda menunjukkan Taman Kota Masai. Lepas tu ni Cermai. Okey, masuklah kawasan Cermai, carilah rumah awak. Jadi itu maksudnya. Mesti ada menentukan mercu tanda. Okey, setiap kawasan tempat tinggal mempunyai bentuk muka bumi yang berbeza. Ini dari segi muka bumi. Muka bumi berbeza tu di antaranya ialah tanah tinggi. Maksudnya kita tinggi di kawasan yang tinggi lah, atas bukit ke, atas gunung ke. Tanah pamah. Tanah pamah ni sekarang lah macam kita duduk ni. Tanah pamah ni kawasan memang datar.
Rata. Pesisir laut, tepi pantai dan pinggir sungai. Ini antara yang saya nyata tadilah. Dan bentuk muka bumi ini mempengaruhi kegiatan masyarakat. Kalau dulu kegiatan masyarakat, kalau yang tinggal di berhampiran dengan sungai atau pesisir pantai, dia biasanya dia menangkap ikan ya, sebagai punca pendapatan. Ya. Tapi sekarang kita dah beza, kita tinggal kawasan kilang. Ya. Banyak yang kerja kilang, kerja sendiri, kerja kerajaan macam saya ni. Ya. Macam rakan cikgu kamu tu, tu kerja kerajaan. Okey. Contoh juga kalau di kawasan pedalaman. Pedalaman ni kawasan yang jauh pada kawasan bandar. Awak ni masih lagi dikira luar bandar. Dikategorikan luar bandar tapi dah dekat dengan bandar. Tapi pedalaman ni dia lebih jauh lagi daripada bandar. Mungkin dalam 50 km, 20 km. Dan dia tak ada bangunan-bangunan rumah kedai, sesi minyak tak ada. Jadi ini contoh. Kalau di Sarawak ni banyaknya dia ada bukit bukau, tanah pamah. Berhampiran bukit, dan maksudnya tinggal di kawasan berbukit-bukit dan sebagainya. Ya. Okey, ini yang seterusnya yang kamu kena faham, iaitu kamu kena faham setiap tempat yang kamu tinggal tu ada sejarah dia. Yang ini saya nak awak tanya ayah kamu. Kalau boleh catatkan sikit dalam buku latihan kamu tu sejarah tempat tinggal. Tak catatkan. Maksudnya Kota Masai ini dulu, dia mula dia buka tahun bila. Mungkin ayah awak tak tahu. Mungkin jiran-jiran kepada ayah kamu, dia boleh ceritakan. Setahu saya, awal 90-an, 1990, kawasan ini dah ada taman perumahan. Awal tahun 1990. Sekarang, tahun 2020. Berapa tahun tu? Dah lama tu. Dah lebih 10 tahun, kat 20 tahun. Maksudnya kawasan Kota Masai ini yang kamu tinggal ini, awalnya taman perumahan ni mula dibuka. Asalnya di sini kawasan apa? Dia tanam pokok sawit. Kalau kamu perasan ya, di tepi-tepi tu, tepi highway tu pokok sawit. Itu asal pokok sawit. Jadi kamu ni bila ditebang kawasan sawit ni dijadikan perumahan. Dan ada hutan lah dulu asalnya. Sebelum sawit tentulah hutan. Jadi itu dia ada sejarah dia. Bermula tahun bila. Lepas tu seterusnya dia ada tampuran. Contohnya sekarang ni kalau kamu lihat, kita dah ada stesen minyak yang baru. Dulu ada stesen minyak Petronas, dah ada Petron. Jadi itu dia mula buka bila tu? Baru lagi 2 tahun lepas. Okey, 1 tahun lepas 2020. Bermula tahun 2020, awal tahun 2020. Ni tahun 2001. Jadi itu jadi sejarah. Sama juga tempat tinggal yang kamu duduk tu. Agak-agaknya bila kamu duduk, kamu boleh tanya ke ayah kamu. Boleh ceritakan. Kalau di sini kita bersemuka secara dalam talian, saya akan tanya dah. Kamu akan jawab. Jadi mungkin kamu boleh fikirkan ataupun tanya. Dapatkan maklumat itu daripada kedua ibu bapa kamu. Bila mula dia duduk kat situ. Mungkin dia duduk tu rumah dah banyak. Tapi sejarah duduk di tempat tinggal kamu tu bermula tahun bila. Adakah baru tahun lepas? Mungkin juga kamu pindah daripada daerah lain, Kota Tinggi ke Johor Bahru ke, pindah masuk ke sini daripada tahun lepas. Itu mungkin juga. Tapi itu bergantung kepada tempoh masa ataupun dipanggil garis masa yang kita belajar. Setahu sampailah tahun 2021 sekarang. Okay, kalau tengok sini contoh, email daripada Florence kepada Roman. Saya juga ingin bercerita tentang tempat tinggal saya. Tempat tinggal saya terletak di Ranau, Sabah. Bentuk muka bumi Ranau ialah tanah tinggi dan sungai. Ada tanah kawasan bukit, ada sungai. Kawasan tanah tinggi dijadikan kawasan tarikan pelancong. Pelancong datang dan pertanian. Kesemua yang terdapat di Ranau ialah kolam air panas. Ada kolam air panas. Paring nama dia. Kolam air panas Paring dan ladang penternakan lembu yang terletak di Mersilau Kundasang. Daripada Peter Jackson. Ini dia bagi maklumat ke kawan dia lah. Ini maksudnya apa yang dicerita tu, ada peternakan lembu, kolam air panas, itu keistimewaan tempat. Jadi kamu fikirkan, apa keistimewaan tempat di Kota Masai ni? Yang kamu boleh cerita pada orang luar. Kalau orang jiran-jiran kamu, dia dah tahu buat apa nak cerita orang luar. Maksudnya ada orang nak datang rumah kamu, kamu boleh ceritakan. Okey, seterusnya. Tempat tinggal, tokoh setempat. Ini cerita pasal tokoh pula. Tadi kita ada sebut tokoh setempat. Kalau dalam buku ni dia tunjuk, dia ceritakan kisah orang ini yang jadi tokoh kerana dia ada sumbangan kepada di situlah. Ada sumbangan. Tokoh setempat bermaksud individu yang banyak menyumbang jasa dan bakti kepada komo
Niti. Macam saya cakap tadi lah, Pak Imam. Tentulah ada. Kalau tidak nak semayang Jumaat, siapa nak baca kutubah? Ha? Kalau ada kematian, siapa yang nak mandikan ataupun nak mengajar agama? Ataupun nak uruskan mandi jenazah? Dan sebagainya. Uruskan, bantu menguruskan kematian. Sama juga orang lain, kalau ketua kampung sudah pesan tu banyak benda dia nak tolong. Ada orang nak pemohon. Apa-apa isu kat kampung tu ada masalah, dia akan selesaikan. Ya. Itu namakan tokoh. Kalau di sini, Junaidi bin Sihal. Siapa dia ni? Dia lahir bila? Tahun 1997, bulan Julai 1997. Ya, 10 Julai. Dia bertugas sebagai Malim Gunung di Gunung Kinabalu. Tugas Malim Gunung ni apa? Dia ada kat bawah ni. Dia kata orang yang bertugas penunjuk jalan. Jadi orang-orang pelancong datang nak naik gunung, takut sesat, dia tunjuk jalan. Tugas beliau ialah untuk menjaga keselamatan. Selain itu, dia menjaga keselamatan, membantu pihak Taman Kota Kinabalu dalam menjaga alam sekitar. Jaga juga alam sekitar kebersihan. Dan dia biasanya diangkat barang lah. Tolong angkat barang. No? Pelancong naik ke atas tu. Berat barangnya. Okey. Ini kisah dekat Johor. Dia kata Tanjung Puteri ialah nama asal Johor. Tanjung Puteri dia asal. Ini kisah sejarah. Kalau tadi baik berkait dengan sejarah lah. Tanjung Puteri. Kalau kamu Kota Masai, Kota Masai lah. Okey. Ya. Okey. Ini pula kisah-kisah ataupun tokoh-tokoh masyarakat di tempat lain lah. Kalau di sini Muhammad Azali Kalki bin Abdullah. Ha, ini orang ni kat mana? Dia tinggal kat, dia mengajar. Ini cikgu. Ha, cikgu juga dikategorikan sebagai tokoh. Ha, tinggal di kawasan tu, tokoh masyarakat. Sebab dia memang ada bekerja, dapat gaji. Tapi dia mendidik anak bangsa. Ha, kamulah anak bangsa tu. Supaya berjaya besar nanti, kamu boleh jadi orang berjaya. Dan selain benda tu, dia buat apa? Mungkin dia ada kerja luar yang dia bantu. Contohnya di sini, dia memperkenalkan model pencegahan dadah untuk komuniti dan membantu penagih dadah. Banyak kerja sumbangan sebagai penceramah, aktivis pencegahan dadah dan sebagainya. Okay, kat sini adalah Siti Zahra bin Matasan. Okay, dia apa dia? Dia usahawan. Termasuklah peniaga-peniaga yang dekat kawasan kamu tu, dia boleh kira sebagai tokoh masyarakat. Okey, dari apa yang kamu telah belajar pada hari ini, sebagai kesimpulan dia, kamu kena tahu tempat tinggal kamu tu lokasi di mana. Kalau nak tahu tempat tinggal, mesti ada maklumat lengkap alamat rumah. Alamat rumah mesti ada nama siapa pernah dekat situ. Kalau ayah awak lah. Lepas tu nombor rumah, nombor jalan, jalan berapa. Lepas tu postcode dia merujuk pada kawasan tu. Kalau kita Pasir Gudang 81700, apa dia? Pasir Gudang. Nama bandar kita masih Pasir Gudang dan negeri kita Johor. Kawasan tempat tinggal, ni kawasan tempat tinggal pula bentuk muka bumi. Dia ada tanah pamah. Tanah pamah ni kawasan yang landai rata lah. Bukit bukau, tepi sungai, tempat pesisiran pantai. Sejarah tempat tinggal ialah yang punya sejarah tersendiri. Apa sejarah dia? Dia mula dibuka bila? Dan sebagainya. Tokoh masyarakat ialah orang-orang yang banyak jasa kepada masyarakat. Jadi, ada 3-4 perkara ni yang kamu kena faham, yang kamu akan teliti, yang kamu dapat pada pembelajaran kali ini. Dan yang akhir sekali, okey, faham tak? Jadi di sini kamu kena faham bahawa soalan-soalan yang kamu buat ni, yang pertama peta buih dan tugasan yang saya beri ni, contohnya miri ni saya dah bagi contoh. Miri ni padankan petroleum. Dijumpa di miri. Dan soalan yang di bawah bahagian B, senarai ketiga kemudahan yang tempat tinggal kamu apa tadi? Pondok telefon dan sebagainya lah, ada 3. Berikan 2 cara mengekalkan keindahan. Lebih kurang samalah soalan tugasan 1 tu. Macam mana? Tanam pokok dan sebagainya. Mengapakah kita perlu mengenali tokoh? Tokoh tadi saya kata sebab kita nak mengenang jasa ataupun sumbangan mereka dalam masyarakat. Okay, jadi itu saja. Kita sambung pada minggu seterusnya. Jadi saya nanti akan bagi link quiz dalam WhatsApp ataupun dalam apa ni, Google Classroom. Kamu lihat link quiz tu, kamu jawab ya, quiz online. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.